Halo guys, balik lagi nih dengan gue Melissa dari channel Otom MTV. Nah hari ini Mel bakal mereview mobil yang lagi ready stock di Otom. Kali ini keluaran dari Mini, ada Mini Cooper Cabrio 2000cc. Nah kalian bisa lihat ini untuk tampilannya. Ini tahun 2017 ya guys, kilometer baru di 11.000 aja. Buat kalian yang penasaran dengan review Mini Cooper Cabrio ini, you stay tune dulu, jangan kemana-mana. Dukung channel Otom MTV dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe ya guys. Yuk langsung kita review bagian eksteriornya dulu. Nah di sini untuk eksteriornya kalian bisa lihat ya, untuk Mini Cooper ini dia tuh kalau mobil-mobil mini ini tuh identik dengan warna yang bisa dibilang warnanya yang lebih ngejreng ya, atau lebih terlihat gitu. Contohnya warna merah, kuning, hijau, biru. Nah itu biar kelihatan lebih wah banget ya kalau misalnya kalian bawa di dalam perjalanan nih ya. Jadi langsung semua mata tuh tertuju sama mobil kamu nih guys ya. Yang pertama kita lihat di sini untuk tampilan depannya. Si Mini ini tuh kan ciri khasnya lihat matanya. Mata di lampunya, lampu depan tuh ini sudah LED ya guys. Terus di bagian sampingnya juga ini dia DRLS seperti ini. Oke. Lalu untuk di bagian depannya, nah kalian bisa lihat ini ada emblem S ya. Ini Mini Cooper yang S karena 2000cc juga. Lalu grill depannya juga manis banget ya untuk bagian depannya, sama ini ada air scoop-nya di sini guys. Oke, asupnya yang kecil ini, dan ada logo mininya seperti ini. Dan ini bukan stiker ya guys, ini memang bawaan orisinilnya dari si mininya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita review sama ada fog lamp ya guys, jangan lupa di sini fog lampnya. Dan di bawah sini nih, ini tambahan lampu. Ini kayak tambahan biar lebih rame lagi ya di bagian depannya. Langsung ya kita ke bagian samping. Di sini kita lihat untuk bannya. Bannya dia di sini menggunakan Dunlop ya untuk mereknya. Ukurannya ini ada di 205/45 dengan ringnya yang 17. Untuk velgnya juga ini berbeda ya guys di tahun 2017. Kalian bisa lihat untuk model velgnya yang pertama. Terus untuk warnanya ini two-tone ya, silver sama hitam seperti ini. Oke guys, nah ini di bagian samping ada emblem John Cooper Works atau JCW istilahnya ya. Ini tuh spek yang paling tinggi banget nih guys untuk JCW sendiri ya. Nah, untuk perbedaannya tuh banyak sekali untuk JCW ini dengan yang biasa ya. Kita lihat juga di bagian spionnya. Di sini spionnya dia sudah retract dan ada electric mirrornya. Kalian bisa atur ya. Ini kondisinya sudah Mel buka kabrionya. Nanti kita akan coba kasih lihat ke teman-teman untuk melihat kabrionya, elektriknya gimana. Ini masih sangat aman banget mobil ini. Untuk bagian interiornya udah langsung kelihatan ya, di dalamnya warnanya coklat begini. Terus juga ini bisa muat 4 orang. Di belakang ini tuh paling muatnya cuman anak-anak sih, usia anak-anak. Kalau untuk ukuran Mel mungkin muat cuman agak sempit jadinya ya guys, karena yang kursi depan ini harus lebih maju lagi. Oke, terus untuk handle pintunya dia ada di sebelah sini. Ini dia pintunya cuma dua ya. Nah, dua pintu karena dia cabrio. Oke, langsung kita ke bagian belakangnya nih guys.
Oke guys, nah di bagian belakangnya nih kalian bisa lihat untuk lampunya. Tuh lampunya manis banget ya, untuk lampunya nggak terlalu bulat dan nggak terlalu kotak banget. Dan ini sudah LED untuk stop lampnya. Di sini ada emblem lagi nih, JCW, John Cooper Works lagi ya, ada lagi, ada dua. Untuk knalpotnya dia juga yang dua nih guys, ada dua knalpot, jadi suaranya pasti lebih kencang lagi, lebih enak lagi untuk kalian bawa. Oke guys, di bagian bagasi kita mau lihat dulu nih ya. Nah ini kita bisa buka, walaupun posisinya kabrionya terbuka juga ya seperti ini. Nah untuk bagasinya, untuk bagian bagasi belakang ya kalian bisa lihat ya, nggak terlalu besar karena ya memang modelannya yang mini ya seperti ini guys. Cukup dalam. Ini dia ada kunci-kuncinya di sini nih. Terus ini ada dorongan gini ya. Jadi kursinya tuh bisa didorong juga nih guys ke depan. Nah, tuh Mel udah buka satu. Satu lagi Mel buka nih. Nah, kondisinya bisa kita dorong gitu ya. Ya cukup lah. Gak bisa terlalu banyak banget barang juga guys. Karena yang posisinya segitu aja. Oke, cukup ya guys. Sekarang kita mau review di interiornya. Nah guys, tadi kan kondisinya tadi yang di bagasi belakang Mel udah dorong supaya kursinya maju nih. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini untuk bagian kepalanya, bagian headnya, ini kalian harus turunin dulu sampai mentok baru kalian bisa dorong seperti ini. Oke. Ya, lumayan lah kalau misalnya kalian cuma dua orang bisa taruh barang-barang di sini, bisa muat juga sih sebenarnya. Oke guys. Siap. Sekarang kita mau ke interiornya nih ya. Oke guys, sekarang Mel mau coba ya di bagian belakangnya. Caranya kita tinggal tarik ini aja, habis itu kita tinggal dorong kursi ke depan dan kita masuk seperti ini ya guys. Nah, muat sih guys, memang muat, cuman ini kondisinya memang harus duduk itu tegak banget nih, jadi kayak mesti seperti ini, nggak bisa yang kayak kita mau bersantai kalau capek nggak bisa. Jadi ini benar-benar ya paling pas buat anak-anak sih ya ukurannya ya, kalau ukuran dewasa kurang cocok. Dan juga Mel mau review untuk bagian sampingnya, dia ini speakernya Harman Kardon ya guys, tuh Harman Kardon. Oke, okay. Okay, cukup sekian. Sama sorry di bagian belakang nih, oh ini ada kayak apa namanya buat taruh puntung rokok itu sih guys di belakang sini ya modelannya tuh. Tapi ya disarankan jangan merokok ya, atau bisa kalian taruh cup holder juga di sini bisa. Jadi pilihannya ada dua nih, oke? Okay? Oke okay, deh, sekarang kita mau dorong kursi ini lagi ke depan. Mel mau keluar lagi nih guys, sempit. Oke, kita dorong. Ya, seperti ini ya. Oke, Mel sekarang udah di bagian depannya. Nah, kita mau review untuk bagian depannya. Untuk soft topnya dulu nih ya guys, biar kalian bisa lihat soft topnya itu. Oke, kalian bisa lihat ya. Tadi ini warnanya brown coklat ya, ini bisa dimajuin nih guys untuk taruh kaki kalian atau kalian mau bersantai ini bisa ya, seperti ini ya, gak terlalu banyak sih dia untuk majuinnya. Oke, lanjut ya untuk bagian setirnya. Di sini setirnya dia kulit, terus dia ada emblemnya mini. Nah, dia ada lambangnya nih ya, lambang negaranya. Lalu untuk kilometernya ini di 11.000 nih guys, real asli ya kilometernya. Di bagian setir depannya ini, eps, sorry guys. Nah ini ada aksen, tapi ini mirip-mirip wooden panel sedikit sih, ini kalian bisa lihat tuh ya. Ini ada dari sini, dari sini. Nah yang sebelah kanan tadi kan wipernya bergerak ya, karena di bagian di mobil Eropa itu dia terbalik semua ya. Di kiri untuk ngatur lampunya nih guys. Oke, untuk kalian atur lampunya di sebelah sini. Lanjut di bagian speedometernya tadi di samping. Nah ini ada kayak gambar bensin, terus ada tombol-tombol juga guys di sebelah sini ya. Speakernya juga kanan kiri ada semua Harman Kardon.
Lalu ada pedal shift di sini sama ini. Sayangnya sih ini masih teleskopik ya guys. Jadi kalian lihat speedometernya. Kalau speedometer ML turunin, dia ikut turun naik-naik. Kalau maju, dia diem aja di tempat. Oke, guys, kalian bisa lihat ya. Kita tinggal lock lagi di sebelah sini. Oke, lanjut ya. Untuk buka kap mesin, kita harus tarik dua kali tuasnya di bawah. Jadi masih dua kali baru dia terbuka. Lalu untuk lock-unlocknya di sebelah sini, di handle pintu. Untuk apa tuh namanya, kacanya kanan kiri dia tuh semua sudah power window ya, jadi kalian nggak perlu lagi capek-capek tekan lama-lama. Lanjut nih ya. Nah, kalian bisa lihat ada warna apa di head unitnya, warna hijau, bener banget nih guys. Warna hijau ini dia tuh kalian bisa atur ya untuk ambient light-nya, bahkan di dalam interiornya juga ini ambient light-nya bisa diatur guys, bukan hanya warna hijau. Ini ada lampu hazard ya. Kita coba dulu nih guys. Kita back to menu. Ada radio, ada navigasi, setting, vehicle information, mini connected ya, office, telepon, multimedia. Nah, kalian bisa atur di setting. Light. Nah, ambient light-nya tuh kalian mau warna apa? Kalian bisa atur brightness-nya. Misalnya maunya tinggi banget gitu, bisa. Interior lighting-nya, ambient light bisa dimatiin atau enggak. Oke. Lanjut ya, di sini ada positionnya nih, ada alamat navigasinya yang kita lagi di tempat tersebut. Lalu ini untuk sound-nya. Asik ya mobilnya ya. Oh, berubah tuh warnanya guys, dia jadi merah tuh, hijau. Dia berubah lagi tuh warna merah ke putih gitu ya. Kalau misalnya seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini untuk kalian ke apa, radio. Kalian tinggal touch aja tuh, tadi berubah. Oke, dia bergeser. Gak perlu kalian tekan. Oke. Kita lihat untuk pengaturan AC-nya, dia sudah dual zone, ya dual zone. Ininya berubah masing-masing untuk derajatnya. Tapi untuk fan-nya ini dia satu, jadi bareng gitu ya. Untuk pengaturan AC di bawah sini, start stop engine juga di bawah. Cup holder ada di sini guys, kuncinya. Start stop engine ya. Terus ini untuk automatic-nya, pengaturannya. Untuk transmisinya, ini untuk kalian connect ke head unit-nya. Jadi seperti Mel bilang, ini tuh untuk kalian connect ke sini tanpa harus kalian ke apa, touchscreen ini. Jadi ini belum touchscreen-nya, sorry. Ini masih kalian harus manual seperti ini. Terus ini ada box-nya. Sorry, ini box-nya bukan terlalu lebar. Nah, oke guys, nah kalian juga bisa taruh handphone kalian di sini kalau misalnya kondisi kalian lagi ribet gitu ya, taruh-taruh barang. Oke guys, satu lagi ya, untuk kursinya si Mini Cooper ini tuh semua nggak ada elektrik, jadi ini semua masih manual guys ya. Jadi ada esensial sendiri juga nih untuk kursinya ya, tadi Mel bilang. Oke, tadi sunroofnya juga apa, tadi kabelnya sudah kita buka. Lampunya nih kalian bisa atur di sini ya, untuk lampu jauh, lampu nih, lampu di tengah. Oke, kita matiin dulu. Sudah. Yep. Oke, yang terakhir ini untuk kalian berkaca nih. Lucu ya, kacanya tuh seperti ini ya, kondisinya nggak kasih buka. Ada antenanya juga di tengah-tengah sini guys. Oke deh, dan yang terakhir ini ada dashboardnya. Nah, dashboardnya ini untuk kalian taruh buku-buku dan segala macam. Kalian pasti akan kasih unjuk ya kalau misalnya masih ada buku manual, buku elektriknya, buku servisnya. Ini masih ada warranty termsnya, buku warranty terms sama buku panduannya. Dan gak usah khawatir ya guys, kalau mobil apa tuh namanya, mobil Eropa kok gak pernah ada buku. Nah, sekarang Mel mau jelasin. Terima kasih ya guys, kalau kalian yang ngikutin review Mel mengenai Mini Cooper 2000cc S tahun 2017, kilometernya di 11.000. Nah, mobil yang Autotrem jual ini bebas tabrak, banjir, dan kilometernya pasti asli ya guys. Untuk harganya kita buka di 700 jutaan rupiah. Harga pastinya bisa langsung cek aja di website kita yang ada di bawah sini, di www.autotrem.net. Atau bisa juga langsung hubungi Mel untuk dapetin informasi lebih lanjut. Oke guys, nah Mel mau jelasin yang terakhir, kenapa sih mobil Eropa nggak pernah ada buku servis? Karena semua data atau rekornya itu dia terekam di kunci. Oke? So, nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian beli mobil Eropa yang nggak ada bukunya, itu udah worry banget. Karena semua datanya ada di sini, jadi nggak akan bisa diduplikat. Oke, guys?
sekian untuk reviewnya. Dan yang terakhir, mau info juga, kalau Mini Cooper ini dia kalian bisa ngecek di bengkel BMW juga ya, karena BMW dengan Mini Cooper mereka sudah satu perusahaan. Oke, buat kalian belum tahu, sekian untuk informasinya. Thank you udah ngikutin dari awal sampai akhir. Stay tune, tetap stay tune untuk nontonin review-review dari Autoram ya guys. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye, salam sehat guys.